kecil itu telah mencari peliharaannya sepanjang hari dan kelelahan. Dia tertidur. Dalam mimpinya, dia diberitahu bahwa hewan peliharaannya telah pergi ke Taiwan. Dia bertanya pada ibunya di mana Taiwan berada dan bagaimana menuju ke sana. Ibunya membeli tiket pesawat untuknya dan anjingnya untuk terbang ke Taiwan. Begitu mereka tiba di Taiwan, dia bangun dan menyadari itu hanya mimpi. Ibu, Froggy ada di Taiwan. Di mana itu Taiwan, Bu? Apa jauh dari rumah kita? Taiwan sangat jauh, Chris. Kamu akan kelelahan ke sana. Bagaimana aku bisa ke sana, Bu? Tolong, Froggy ada di sana. Kamu harus terbang dengan pesawat. Baiklah, aku mau. Ibu, biarkan Heli ikut denganku ke sana bertemu Froggy. Kamu sangat bersemangat, Chris. Pergilah. Terima kasih, Ibu. Chris, bangun. Sudah pagi, Chris. Ibu, apakah aku sudah di Taiwan bersama Heli? Hah? Taiwan? Sudah, pergi mandi. Apa ini Taiwan? Ya, hanya mimpi. C2, kosakata. Anjingnya, begitu. Berada, bersemangat, bertemu. Bocah, hanya, heli. Hewan, ikut. Jauh. Jendela, kamu. Kelelahan, membeli. Membuka, mengelus, menyadari, mimpi, murung, pesawat, sepanjang hari, telah, tersenyum, terima kasih, tertidur, tiba, tiket, tolong, wajah.